sedang mencari HP keluaran Vivo terbaru di tahun 2023 ini. Kalau Anda masih bingung menentukan pilihan, kami akan merekomendasikan smartphone keluaran terbaru dari Vivo yang bisa Anda pilih. Daftar HP keluaran Vivo terbaru yang kami pilihkan ini terdiri dari semua kelas dan kategori harga, mulai dari yang low-end hingga yang kelas flagship. Vivo sendiri termasuk vendor yang memiliki portofolio produk yang cukup komplit. Berikut ini adalah daftar HP keluaran Vivo terbaru di 2023 yang masuk dalam rekomendasi kami bulan ini, lengkap dengan harga dan spesifikasinya masing-masing. Submerek Vivo, ICO, merilis ICO Z75G di Indonesia pada April 2023. HP ini merupakan ICO Z75G varian global yang menggunakan SoC Snapdragon 782G, bukan ICO Z75G versi India yang pakai MediaTek Dimensity 920. Aspek performa jadi hal yang ditonjolkan dari HP kelas menengah ini. Namun, siapa sangka kalau kemampuan kamera utamanya mengesankan. Selain andal dalam kondisi low light, kamera utama sang ponsel mampu hasilkan video yang stabil di berbagai resolusi. ICO mampu menciptakan sistem stabilisasi dari kombinasi AES dan OIS. ICO Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ICO Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari ICO Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ICO Z7X 5G di level 3 jutaan, ICO Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ICO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 watt. Charger 80 watt pun ada dalam paket penjualan. Vivo V27 5G jadi HP Vivo terbaru dari lini mid-range. Bisa dibilang, HP ini jadi flagship killer di kelasnya. Tidak heran, karena Vivo V27 5G unggul di segala sektor. Tak terkecuali dapur pacunya. Vivo V27 5G sudah mengantongi chipset MediaTek Dimensity 7200 dengan 8 inti prosesor. Jelas, performanya sangat outstanding. Vivo V27 5G dapat diandalkan untuk gaming maupun multitasking. HP ini juga dibekali dengan desain bodi memukau yang bisa berubah warna. Tidak kalah, sektor layar Vivo V27 5G pun mumpuni. Resolusinya sudah Full HD dan pakai panel AMOLED. Vivo V27e tidak kalah menarik dari Vivo V27 5G. HP ini hadir dengan desain cantik, bobotnya hanya 185 gram. Ketebalannya pun cuma 7,7 mm. Jadi, sudah pasti HP ini nyaman digenggam. Selain itu, Vivo V27e juga sudah punya sertifikasi IP54. Alhasil, Vivo V27e tahan terhadap percikan air dan juga debu. Selain unggul di sisi desain, Vivo V27e juga menawarkan hal menarik di sisi dapur pacunya. HP ini diotaki chipset MediaTek Helio G99. Kapasitas RAM-nya cukup besar, yakni 8GB dan 12GB untuk versi global. Buat Anda yang ingin meningkatkan performanya, tambah RAM hingga 8GB lagi dengan memakai fitur Extended RAM.
Penasaran dengan HP Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang masuk ke pasar Indonesia? Sambutlah Echo 11 5G, sebuah gebrakan inovasi kekinian yang melibatkan 3 Iron Machine bertenaga yakni chipset Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2 dibangun atas fabrikasi 4 nanometer dari TSMC yang begitu hemat daya. Sehingga, kemampuan kinerja chipset jadi lebih pintar dan berperforma tinggi. Selain punya tenaga yang besar, Echo 11 juga dibekali dengan layar super canggih demi meningkatkan pengalaman gaming. Ukuran layar berada di 6,78 inci, dan merupakan ponsel pertama di Indonesia yang mengusung panel A6 AMOLED, suguhkan performa layar dan efisiensi daya lebih tinggi. Untuk menunjang aktivitas gaming, Vivo V25e ini hadir membawa chipset MediaTek Helio G99. Chipset satu ini sudah jelas kemampuannya. Agar mendapatkan performa yang maksimal, tentu harus memiliki kapasitas penyimpanan yang luas. Nah, Vivo V25e ini hadir dengan harga di bawah 4 juta untuk varian RAM 8GB dengan internal 128GB, Anda juga akan dimanjakan dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci yang dibawanya. Pasalnya, layar tersebut sudah memiliki refresh rate 90Hz dengan resolusi mencapai Full HD Plus atau 1080x2404 pixel. Belum lagi ada fitur HDR10, visual serta grafik yang ditampilkan tentu akan lebih jernih dan mulus pergerakannya. Menyasar kawula muda kekinian yang butuh HP murah dengan jaringan 5G, Vivo menghadirkan Vivo T1 5G. Ponsel ini menawarkan dapur pacu yang gahar serta kamera yang berkualitas. Ini sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang yang gemar multitasking. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian sudah resolusi FHD sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Vivo Y35 ini memiliki tampilan desain yang cukup menarik. Pada bingkai atau framenya dibuat datar atau flat, hal ini memberikan kesan mewah mirip seperti HP flagship di pasaran. Di bagian belakangnya juga didesain cukup modern dan memiliki ketahanan baik terhadap noda sidik jari. Tidak hanya itu, Vivo Y35 ini telah terlindungi dari percikan air dan debu berkat sertifikasi IP54 yang dibawanya. Di balik hal tersebut, Vivo Y35 ini memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup luas, loh. Dengan harga di angka 3 jutaan, Anda akan mendapatkan RAM berkapasitas 8GB. Tidak hanya itu, Vivo Y35 ini juga menyediakan fitur ekspansi RAM hingga 2 kali lipat atau 8GB, sehingga total RAM yang Anda miliki mencapai 16GB. Vivo Y02 diam-diam diluncurkan oleh Vivo Indonesia untuk mengisi lini Vivo Y series pada November 2022. HP ini hadir sebagai penerus dari Vivo Y01 yang sempat dirilis sebelumnya pada Maret 2022. Meskipun hadir sebagai penerusnya, Vivo Y02 ini tidak memiliki banyak peningkatan yang signifikan dari pendahulunya. Layar yang digunakan oleh Vivo Y02 ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,51 inci. Resolusinya juga masih sama, yaitu sudah mencapai HD Plus dengan kerapatannya mencapai 270 ppi. Namun, HP satu ini memiliki bobot sedikit lebih berat yaitu 186 gram dan ketebalannya mencapai 8,5 mm. Bukan Vivo namanya kalau tidak hadirkan desain unik dan premium, tak terkecuali pada cangkang HP Vivo terjangkau yang satu ini.
Vivo Y16 hadir dengan balutan desain bertekstur diagonal, dengan kamera boom berisikan dua lensa besar yang membuatnya sungguh tampak berkelas. Ponsel yang dirilis pada September 2022 ini menawarkan spesifikasi cukup unik, lantaran hadirkan sensor pemindai sidik jari di samping di saat pesaingnya menyimpan sensor di punggung.